Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru Bimbingan dan Konseling yang saya hormati Pagi ini kita bertemu kembali Dalam keadaan sehat walafiat wa Tanpa ada aral apapun Untuk itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Dengan ucapan Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan Cara pengisian AKPD Yaitu aplikasi Kebutuhan peserta didik kelas 10, 11, dan 12. Ini aplikasi untuk teman-teman guru bimbingan dan konseling Baik di SMA, SMK, maupun yang setelah cat. AKPD atau angket kebutuhan peserta didik Ini yang merupakan salah satu angket yang digunakan oleh guru bimbingan dan konseling sebagai metode atau sistem atau cara untuk melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dialami oleh peserta didik, oleh konseli. AKPD ini adalah salah satu alat bantu bagi guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan kepada konseli. Memang merupakan salah satu tugas guru bimbingan dan konseling untuk menganalisis kebutuhan layanan siswa agar layanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa itu sendiri penggunaan AKPD ini tentu diharapkan dapat mengoptimalkan program-program yang disusun oleh guru bimbingan dan konseling karena setiap siswa akan menerima layanan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Permasalahan yang ada di aplikasi ini dikelompokkan menjadi empat. Ada permasalahan bidang pribadi, ada permasalahan bidang sosial, ada permasalahan bidang belajar, dan terakhir permasalahan di bidang karir. Adapun tampilan aplikasinya adalah seperti ini. Ada dua kotak berwarna hijau itu untuk diisi data dan kotak warna-warna yang lain selebihnya diproses secara otomatis oleh sistem. Jadi ada sekitar 20 lebih halaman yang ada di aplikasi ini. Ini aplikasinya. Mari kita lihat bersama-sama, kita buka satu persatu. Jadi di dalam aplikasi ini ada sekitar 22 lembar. Dari 22 lembar ini yang dua lembar yang berwarna hijau ini Bapak Ibu diminta untuk mengisi data sesuai dengan permintaan yang ada. Selebihnya insya Allah ini sudah diolah oleh sistem. Demikian juga yang warna hijau ini Bapak isi. Mari kita lihat pertama yaitu angket kita masuk ke angket ya. Angket daftar angket ini bisa Bapak Ibu print di bagian kepada anak-anak atau bisa Bapak Ibu buatkan melalui Google Form dibagikan secara online ya angkat ini bisa ditarik ke bawah ini anak cukup memberikan centang, cipanja dan tidak dan nanti kita yang akan mengolahnya jadi ini bisa di print out bagian kepada masing-masing siswa bisa juga di bagian melalui Google Form Oke okay. berikutnya kita masuk ke entry data di entry data ini ada nama siswa nomor induk ya mohon bapak masukkan nah ya, ini analisis data dari anak-anak jika anak-anak menjawab ya diketikkan angka 1 jika tidak diketikkan angka 0 warna kuning hijau ini untuk membantu saja biar gampang kalau nol kuning hijau ini untuk ini otomatis ya Oke. ini juga sama bisa ditarik ke bawah bisa juga ini ditarik ke samping kanan ya bisa juga ditarik ke samping kanan panjang ya Oke. nanti bapak lihat langsung saja di aplikasinya gitu. Terus kita masuk ke profil kelas. Insya Allah yang ini ini sudah otomatis terisi. Misalnya ini profil kelasnya kita ambil yang profil konselinya. Ya Insya Allah semua jika nama-nama sudah dimasukkan, data-data sudah dimasukkan, setelah akan diolah oleh sistem. Ya, ya tampilannya seperti ini. Ya minimal mengurangi kerja ketik mengetik. Sekian sarana bisa disesuaikan. Ya. Hmm, ini RPL individunya, ini juga bisa ditarik ke bawah. Nah. Hmm. 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 Ya, kemudian programnya. Hmm. Terus ini RPL kelas besar. Hmm semesternya ini kebetulan kwd nya ini juga bisa ditarik ke samping kanan ke bawah ya hmm. oke okay. dan seterusnya Soehan, jadi mengisinya hanya di dua lembar ini di halaman ini juga diisi ya tiga lembar dengan halaman ini uh, yang warna hijau ini diisi terus entry servinya otomatis semoga bermanfaat dan bisa membantu bapak ibu dan mereka membuat program bimbingan konseling kira cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh